بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا التوفيق. الحمد لله malam ni buat kali pertama kuliah kita di sini. Tetapi sebenarnya kuliah ni adalah sambungan kepada kuliah yang sebelum ni. Jadi kita tidak ada tajuk yang lain lah, selain daripada yang selama ni kita baca. Sebenarnya ini adalah kuliah Sahih Bukhari, dan kita telah agak lama memulakannya di sini, sebelah sini. Dan nota yang hendak dibaca pada malam ini ialah nota yang ke-19. Ni kalau ada boleh dapat di belakang, senang sikit kita nak tengok ni. Kitabul Maghazi 19. Kitab peperangan, iaitu peperangan perang Uhud. Dan kita telah bincangkan nota yang ke-19 ni hingga ke hadis yang ke-4081. Itu yang belum kita baca lagi. Dan yang sebelum itu tu telah kita baca sebelum ni. Ramai daripada kita ni saya nampak yang sedia yang sedia mengikuti dah. Jadi semuanya sudah maklum, sudah maklum. Mungkin ada lah beberapa orang yang baru. Sebenarnya kepada yang baru lah, kepada yang baru, yang lama tu dah. Kepada yang baru, kita ni agak lewat sikit malam ni kan. Saya rasa perlu kita maklum bahawa kitab Sahih Bukhari berdasarkan cetakan India dan Pakistan, dia terdiri daripada dua jilid tebal. Ni Kitabul Maghazi ini adalah permulaan jilid kedua, letaknya dalam jilid kedua, dan mula-mula sekali. Bermakna ini kita start Kitabul Maghazi ini di jilid yang kedua lah. Jilid yang pertama tu macam yang kita macam malam tadi kan. Malam tadi tu Kitabul Iman itu jilid satu. Ini jilid dua. Jadi dengan sebab itu hadis dia tu kalau kita tengok di sini, hadis tu nombor 4,000 lebih lah. 4,000 lebih lah. Jadi ini yang kita akan sambung pada malam ini. Dan yang belum ikuti lagi itu sebenarnya kita ada rakaman, boleh dilihat yang lepas-lepas. Nota-nota pun ada juga, boleh disemok semula lah. Malam ni hadis yang ke-4081 dan 4082 mengakhiri ini nota ke-19 ni. Masih lagi di bawah ni bab apa ni? Kalau kita tengok di sini pada muka surat 259. Maknanya apa ni, jilid kedua ni kita start daripada satu pula. Kalau dalam cetakan India Pakistan tu dia sambung lah, yang berapa ribu muka surat dia sambung daripada jilid satu. Yang ni kita mulakan dengan satu ni, daripada satu pula. Jadi sekarang ni tajuk tu tajuknya ke-27, dalam nota ni muka surat 259. Tajuknya apa? Bab man qutila minal muslimin yaum Uhud. Minhum
Hamzah ibn Abdul Muttalib wal Yaman wa Anas ibn Nadr wa Mus'ab ibn Umair. Bab 27 itu bab antara kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib al-Yaman, Anas bin An-Nadr dan Mus'ab bin Umair. Di bawah tajuk tu, hadis yang kita nak baca malam ni masih lagi di bawah tajuk tu, iaitu berkenaan dengan sahabat-sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud, yang telah mati syahid dalam peperangan Uhud, yang mana Imam Bukhari sebutkan sebagai contoh di dalam tajuk tu beberapa orang sahaja. Tetapi kalau kita baca di bawah bab ni, kita akan dapati ramai lagi yang lain. Disebut nama-namanya, setengah tu tidak sebut nama tapi sebut cerita secara umum gitulah. Ya, bab ni bermula dengan hadis 4078. Jadi daripada situ hinggalah kepada malam ni, iaitu hadis yang ke 4081. Masih lagi berkenaan dengan apa ni, sahabat-sahabat yang terbunuh syahid dalam peperangan. Baiklah, kita baca terlebih dahulu hadis tu. InsyaAllah kita dapat habiskan malam ni hanya dua hadis sahaja. Cuba lihat muka surat 268, hadis 4081 tu pada muka surat 268. Wabihi qala haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abu Usama an Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda an jaddihi Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu ura an al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam قال رأيت ataupun أريد di dalam setengah-setengah nuskahnya bukan رأيت tapi أريد. Kalau di dalam ciptakan India yang saya buat belajar dululah, semasa belajar dulu dan sampai sekarang pun saya guna itu, banyak merujuk situ. Ni أريد ni dia tulis di bawah, di celah, tulis kecil, dia tulis kecil. Lepas tu dia dia buat rekas nun kecil, maksudnya fi nuskhatin ukhra, dalam nuskhah yang lain, tempat ra'aitu tu uridu. Begitulah kalau saya buat di sini dalam kurungan itu, maksudnya berdasarkan nuskhah yang lain. Fi ru'yaya anni hazaztu sayfan. Sama juga macam tadi dalam kurungan itu, saifi, yang ini berdasarkan nuskah yang lain. Kalau dalam cetakan India dan Pakistan itu, dia bahkan sebut nuskah mana. Sebab Sahih Bukhari ini ada banyak nuskah. Nuskah yang lain itu nuskah mana? Mungkin ada beberapa nuskah Mustamli ke, nuskah Karimah ke, nuskah Abu Dhar ke, atau nuskah mana-mana, dia ada isyarat pula. Ada isyarat pula di situ. Itu kena tengok kitab tu lah. Kitab tu memang unik lah, dari segi kerapian dia, dari segi kelengkapan dia, dari banyak sudut, untuk memudahkan orang-orang yang membaca nak buat rujukan itu. Fanqata'a sadruhu fa'idha huwa ma'usiba minal mu'minin yawma Uhud thumma hazaztuhu ukhra فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا وذلك ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. Hadis seterusnya iaitu hadis 4082. Wa bihi qala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Suhail qala haddathana al-A'mash an Shaqiq an Khabbab
radhiyallahu anhu qala hajarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabtaghi wajha Allah wa nahnu nabtaghi wajha Allah فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرة فهو يهدبها. Itulah dua hadis yang kita baca tadi. Sekarang ni kita balik semula pada hadis 4081 tadi untuk melihat terjemahannya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari, Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu kalau kita nak ringkas, kita kata begitulah. Kalau tidak, maknanya Muhammad bin Al-Ala, iaitu Abu Quraib Al-Hamdani, meriwayatkan kepada kami. Katanya Abu Usama, iaitu Hamad bin Usama, meriwayatkan kepada kami daripada Burayd bin Abdullah bin Abi Burdah, iaitu Amir namanya, daripada datuknya iaitu Abu Burdah, daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Itu kalau sanadnya yang lengkap, kalau kita nak sebut begitulah. Itu sebagaimana yang lama-lama tu dah tahu dah. Biasa kalau yang baru tu kena tahulah. Ada kalanya bila kita baca hadis tu ada sanad tapi kita tak mahu sebut semuanya, maka kita kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa terus kepada sahabat, tak sebut dah yang tu. Dengan sanadnya tu maksudnya itulah sanad tu yang tercatat. Kemudian yang ada dalam kurungan-kurungan tu tentang perawi-perawi itu, itu tak ada dalam yang asal. Dalam Sahih Bukhari yang asal tak ada, yang adanya di luar kurungan itu. Cuma biasalah apabila kita dalam syarah-syarah Arab ke, dia mesti ada buat macam tu untuk memudahkan, membantu kita pembaca mengetahui siapakah perawi itu. Sebab kalau kita sebut Muhammad bin Al-Ala sahaja, mungkin ada beberapa orang Muhammad bin Al-Ala, maka perlulah disebutkan apa yang kita panggil kunyah, kunyah Abu Quraib. Itu kunyahnya Muhammad bin Al-Ala. Selain daripada itu, kalau sebut kunyah sahaja mungkin masih lagi mengelirukan, maka perlu pula disebutkan nisbahnya Al-Hamdani. Itu sebab ada benda-benda macam tu, Al-Hamdani. Begitu juga kalau kita tengok perawi yang kedua tu, Abu Usama, Hamad bin Usama. Abu Usama itu kunyah, nama dia sebenarnya ialah Hamad bin Usama. Ayah dia nama Usama, kemudian dia letak nama anak dia tu Usama seperti nama ayah dia. Abu Usama, nama Abu Usama itu nama sebenarnya iaitu Hamad bin Usama. Begitulah seterusnya, meriwayatkan kepada kami daripada Burayd bin Abdullah bin Abi Burdah. Burayd bin Abdullah bin Abi Burdah. Abi Burdah tu nama sebenarnya ialah Amir. Abi Burdah kunyahnya. Burayd bin Abdullah bin Abi Burdah. Nama Abi Burdah tu sebab Abi Burdah tu kunyah Amir. Jadi dia ni ambil daripada datuknya. Siapa datuknya? Iaitu Abu Burdah. Burayd tu ambil hadis ni bukan daripada ayah dia, Abdullah, tapi daripada Abi Burdah, iaitu datuknya.
daripada Abi Musa. Jadi ini anak kepada Abu Musa. Ini anak cucu cicit lah Abu Musa al-Asy'ari. Dia ambil daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Begitulah caranya. Begitulah caranya. Jadi yang ada dalam kurungan, yang ada dalam bracket tu untuk menjelaskan tentang perawi. Walaupun asalnya tidak ada, itu biasalah ada di dalam syarah mana-mana pun. Tradisi itu kita bawa juga dalam bahasa kita, supaya menjelaskan, supaya menjelaskan siapa sebenarnya perawi itu. Seingatku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cerita ni Abi Musa ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingatku. Jadi dia sebut ura tadi. Dalam teks asal tadi, cuba kita tengok baris yang kedua tu, teks asal tu ura anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seingatku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seingatku ni siapa ku tu? Di situ kita ada nota. Ada nota di situ, nota 398, cuba tengok di bawah tu. Perkataan ura boleh juga diterjemahkan dengan saya rasa. Saya rasa, ura saya rasa. Yang berkata begini sama ada Bukhari sendiri, yakni Imam Bukhari, atau guru beliau iaitu Muhammad bin Al-Ala. Cuba kita perhatikan sanad tu kan di atas tu. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Al-Ala, itu guru dia, guru Imam Bukhari. Qala hadatsana Abu Usama an Buraid bin Abdullah ibni Abi Burda an jaddihi Abi Burda an Abi Musa radhiyallahu anhu ura. Ura tu dipanggil jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Mana ayat ganggu, ayat mencela. Jadi ura saya, seingatku boleh juga begitu, atau saya rasa. Jadi siapa yang kata saya rasa ni? Ada dua pendapat ulama. Yang pertamanya Imam Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari kata saya rasa atau seingat saya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia cerita ni, Abu Musa al-Asy'ari cerita ni, diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya dia kata begitu? Apa maknanya dia kata begitu? Sebab mungkin dia tak ambil daripada Nabi. Walaupun dia sahabat, dia tak dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dengar melalui sahabat yang lain, dengan perantaraan sahabat yang lain. Kalau daripada sahabat yang lain pun tak jadi masalah, sebab ini dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi. Lepas tu kita kata apakah di sini dia memberi makna syak? Ya, memberi makna sedikit syak. Saya rasa, saya rasa ni mana tak pasti kan. Seingat saya, mana tak ingat betul tu, seingat saya. Begitulah. Jadi ini lafaz-lafaz macam ni untuk menceritakan keadaan dia tu, keadaan ingatan dia tu pada masa tu. Sama ada Bukhari ataupun guru dia Muhammad bin Al-Ala. Kalau kita kata Bukhari, kan dia kuat ingatan. Kuat ingatan pun ada ketikanya ada begitu juga. Tidak jadi masalah, dia manusia. Ada juga ketikanya dia kata dia tak berapa ingat. Sebab kalau tak berapa ingat pun, kalau katakanlah bukan daripada Nabi terus pun tak jadi masalah, tidak menjejaskan hadis ini. Hadis ini tetap juga sahih. Sebab apa? Sebab apa? Itu dipanggil mursal sahabi. Kalau pun tak sebut nama sahabat itu, dia ambil daripada sahabat mana, tak kisah, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kalau dia ambil daripada Nabi sendiri pun, memanglah dia sahabat. Memang dia sahabat. Boleh jadi. Tapi nak ceritanya, ini amanah ilmu ulama-ulama hadis ni. Kalau dia tak pasti, dia cerita. Padahal kalau dia tak cerita, mana kita tahu? Kalau dia cerita, Nabi Musa anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Seperti mana biasa, berapa banyak dia kata begitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia kata begitu. Tak boleh kah? Boleh. Tapi itu amanah. Dia cerita dengan ikhlas hati. Gini,
ingatan dia tu bukan begitu yakin lah, begitu yakin. Walau bagaimanapun tak menjejaskan hadis. Jangan kita ingat ini menjejaskan hadis. Jadi tidak sahih hadis ini, tidak, tak timbul masalah itu. Sebab ini termasuk dalam mursal sahabi. Bila mursal sahabi ini, kalau ulama kita ijma', ijma' ulama kita diterima. Walaupun tak sebut nama sahabat itu, tak jadi masalah. Sebab dia sahabat. Sebab dia sahabat. Maulana, kalau kita kata kepada Bukhari ataupun guru dia, dia tidak menunjukkan orang ni dia ketidakdobitan perawi. Tak. Dia sebab dia syak, tidak menunjukkan tidakdobit. Tak, tidak menunjukkan begitu. Itu sebagai kita kena terima sebagai sifat manusia dan amanah dia. Kita kena anggap ini satu kelebihan dia. Yalah, amanah tu satu perkara. Tapi ketidaktentuan ini macam dia tak menunjukkan perawi itu tak lebih pada Bukhari ataupun Bukhari dia. Kalau kita cuba faham. Ya. Kalau ada begitu pun, dia bukan makna seorang yang dhabit ini mana tak ada satu pun dia miss ataupun dia ragu. Itu bermakna bercanggah dengan sifat seorang perawi itu. Jadi macam betul lah. Dia cerita betul. Dia takat tu lah. Boleh jadi sebab ni hadis ni sebenarnya kita sudah bertemu dah dulu dalam nota yang ketujuh ni. Di situ tidak ada pun urang-urang. Maknanya ada ketikanya perawi ni dia kurang ingat. Ada ketikanya dia ingat dengan baik. Nah, itulah benda yang kita kena faham. Jadi tak menyentuh tentang kesahihan ni. Tak jadi apa. Ha? Dia syarat tetap bagi, syarat bagi apa? Apa lagi kalau kita tengok di tempat lain tak ada syak itu. Jadi selesailah. Cuma di sini sebab kita kan walaupun hafiz pun ada ketikanya kita lancar baca Quran itu. Ha? Tak lekat di situ. Tapi ada ketikanya kita terlekat juga walaupun kita hafiz Quran tu. Ha? Kalau nak kira Quran jauh lah bezanya dari segi mudah nak melancarkan bacaan dia tu. Quran pun ada juga ketikanya hafiz itu dia tersekat. Apalagi hafiz hadis ni. Hafiz hadis ni dia tidak menjejaskan kedudukan dia sebagai hafiz itu. Tetap hafiz. Dengan adanya benda-benda macam ni semua ada. Tak boleh apa, hampir-hampir kita kata semua imam bersama mana pun. Imam Malik berapa banyak. Di situ kita kena anggap dia ikhlas hati. Ketika dia cerita kepada orang tu dia tak berapa ingat. Walau bagaimanapun yang dia tak ingat tu tidak menjejaskan hadis. Itu benda yang penting yang kita tahu ni. Baiklah. Seingatku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dia akan cerita ni seingat aku daripada Nabi atau aku rasa, saya rasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, aku melihat dalam mimpiku bahawa diriku terlihat menghunus pedang. Tiba-tiba bahagian tengah pedang itu patah. Maksud patah di sini bukan patah terus, terserpih sikit. Dan ternyata itu adalah musibah yang menimpa orang-orang mukmin pada hari itu. Setelah itu aku pun terlihat menghunus pedang lagi. Dan ternyata pedang itu lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah kemenangan yang diberikan Allah dan bersatunya orang-orang mukmin. Dan dalam mimpiku juga aku melihat lembu dan Allah lebih baik. Dan Allah lebih baik. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah orang-orang mukmin dalam perang Uhud. Maksudnya orang-orang mukmin yang mati syahid dalam perang Uhud. Itu takbirnya. Cerita ni, adakah Nabi SAW mimpi ni sebelum perang Uhud atau selepas perang Uhud? Jawabnya sebelum. Sebelum perang Uhud pun Nabi mimpi. Tapi dia tak boleh nak takbir. Dengan tepat apa maksud? Selepas berlaku peperangan Uhud, ada yang mati, ada yang lepas tu berselerak, kemudian berkumpul balik.
Itu yang berlaku kemudian. Lepas tu Nabi sama ada berdasarkan wahyu, dia ataupun berdasarkan kemahiran yang Allah SWT bagi kepada dia dalam mentakbir mimpi tu, baru dia dapat baca ini maksudnya, ini ini maksudnya, dan begitu. Jadi apa yang dia tengok? Kita dengan kita mimpi ni, kadang-kadang kita tengok kita, kita tengok kita, kita nampak kita macam orang lain lah. Bukan kita tengok kita ni, kalau kita tengok kita ni duduk, kalau mimpi duduk tengah tidur lah. Jadi kita tu roh kita maksudnya, roh kita. Tengok apa? Aku melihat dalam mimpiku. Sebab begini, ada kalanya yang Nabi lihat ni bukan dalam mimpi. Itu dipanggil kasyaf. Allah buka kepada dia, singkap kepada dia. Tabir, yang menutup apa ni, sesuatu perkara gaib yang dikehendaki Allah. Itu tidak mimpi. Ada kalanya mimpi, dia sebut mimpi-mimpilah. Tapi mimpi dia ke, atau kasyaf ke, ataupun dalam bentuk sama wahyu, dalam bentuk yang lain, sama saja darjat dia. Tidak kata mimpi ni jadi kurang. Mimpi pun wahyu juga. Itu kepada seorang Nabi memang begitu. Dengan sebab itulah Nabi Ibrahim bila mimpi kan, dia buat sebagaimana yang apa ni, dia mimpi, aku melihat dalam mimpiku bahawa diriku, dia sendiri terlihat, mana dia terlihat menghunus pedang, tiba-tiba bahagian tengah pedang itu patah, yang ini terserpih, tidak patah terus sebenarnya, tidak patah terus, dan ternyata itu adalah musibah yang menimpa orang-orang mukmin pada perang Uhud. Jadi itu kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mimpi dah. Lepas dia apa benda ni? Setelah berlaku semua baru dia ini yang dia nampak tu, yang terserempih tu, itu maksudnya musibah yang menimpa orang-orang mukmin pada hari Uhud. Musibah tu apa? Sebagaimana yang kita maklumlah sebelum daripada ni pun bahagiannya kita sudah melihat betapa musibah yang menimpanya berapa ramai sahabat-sahabat yang mati syahid dalam peperangan itu. Walaupun mati syahid, musibah juga disebut musibah juga. Sebab apa? Sebab yang mana dulu ada suami jadi tak ada suami, jadi janda. Yang mana dulu ada ayah dah tak ada dah ayah. Itu musibah lah juga. Kemudian dari segi kecederaan itu, ini Nabi SAW sendiri pun mendapat apa ni, luka-luka yang sebelum itu dan bahkan selepas itu tidak dialami baginda dalam peperangan. Itulah yang dimaksudkan dengan musibah. Jadi dalam bentuk tu, itu maknanya musibah. Lain kali kalau kita mimpi pedang pun begitulah maknanya. Sebab ahli-ahli takbir mimpi ni, dari segi kesahihan mimpi tu, dia ada kaitan dengan apa yang tersebut dalam hadis. Itu benda yang kita kena ingat tu. Katakanlah kita ada bedah lah, bedah kita tu terserpih ataupun macam itulah yang berlaku. Kalau begitu, mana akan ada sesuatu musibah yang akan menimpa kita ataupun saudara mara kita. Itulah maksudnya. Tapi dia banyak lagi lah perincian-perincian yang lain. Tengoklah pula atas belakangnya macam mana semua sekali itu. Mungkinlah ada perbezaan di situ. Tapi pada dasarnya, ulama-ulama takbir mimpi ni memang mimpi-mimpi Rasulullah takbirnya mereka jadikan sebagai rujukan utama. Rujukan utama. Setelah itu aku pun terlihat menghunus pedang lagi. Lepas tu dia hunus lagi pedang, dan ternyata pedang itu lebih baik dari yang sebelumnya. Bila buat begitu tu, holo tu, hunus sekali lagi tu, pedang tu sangat cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Takbirnya, ini Nabi SAW takbir sendiri, itulah kemenangan yang diberikan Allah. Maknanya sebelum tu berselera. Nak kata kalah, setengah-setengah orang tu dia sebut kalah. Memang ada sebut pun dalam kitab pun ada sebut hazimah, kalah. Tetapi nak kata kalah betul tak tepat. Berdasarkan hadis-hadis ini, dia kata itulah kemenangan yang diberikan Allah pada selepas itu. Kalau kalah ni dia lari daripada medan perang terus,
dan panglima dia tu, ketua 21 dia tu mati ke ataupun lari ke, ni tidak, Nabi berada di situ juga. Ya, sebenarnya berlakunya berselera, berlaku di kalangan sahabat-sahabat. Kenapa berselera? Kerana terlalu kuat serangan itu datang, serbuan itu, sehingga mereka jadi berselera. Itu keadaannya. Pada hakikatnya di peringkat akhir, sebagai penutup peperangan itu, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi tetap mendapat kemenangan juga. Sebab itu dia sebut itulah kemenangan. Dengan sebab itu kalau orang kata perang Uhud yang orang Islam kalah, tak betul. Kalau nak terima juga untuk satu ketika, satu peringkat dalam peperangan itu, paling tinggi. Bukan nak kata semua sekali peperangan itu secara total orang Islam kalah, tak betul. Lebih baik kita kata orang Islam berselera, berselera, sekadar itu saja. Kalau nak kira menang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menang. Itulah kemenangan yang diberikan Allah dan bersatunya orang-orang mukmin. Lepas tu berselera tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seru kan? Sebelum pada ni kita dah bertemu dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seru sahabat dia. Maka sahabat-sahabat tu dengan segera datang. Datang kembali yang mana berselera tadi. Itu maksudnya bersatunya orang-orang mukmin. Bila pedang itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita ada nota di situ 399. Hadis ini dengan jelas menunjukkan orang-orang Islam tidak mengalami kekalahan secara total dalam peperangan Uhud. Kalau orang kata kalah secara total, tak betul. Sebab ia bercanggah dengan hadis ini. Hadis ini menyebutkan kemenangan. Kekalahan yang dialami mereka hanya buat seketika sahaja. Maknanya kalau kita nak terima lah, gitulah. Mereka kemudiannya mendapat kemenangan dalam peperangan itu setelah bersatu padu mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia mengambil tapak barulah. Itu benar. Itu pun dengan mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Yang dikatakan kalah sebelum itu ataupun sebab berselera tu kerana tak ikut arahan Rasulullah juga, kerana melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan itu kita telah pun baca sebelum ini, iaitu Rasulullah pesan kepada tentera-tentera yang pemanah di atas bukit tu, jangan tinggal bukit tu, kamu tetap mesti kena ada di situ, jangan bergantung. Tengoklah macam mana-mana kamu nampak kami ni teruk, kena pukul oleh musuh pun jangan turun. Sampai begitu sekali dia pesan. Tetapi sahabat-sahabat itu terpedaya, walaupun ketua dia tidak. Itu ketua dia itu mati syahid juga dalam peperangan ini. Itu kita sudah lihat dalam hadis-hadis yang lepas. Tetapi anak buah dia tu tak dengar kata lah, turun juga. Sebab dia kira sudah selesai dalam peperangan itu. Untuk apa lagi kita duduk? Yang Nabi SAW tak bagi itu, dia faham sendiri lah. Mana kalau belum selesai, ni kira-kira sudah selesai, orang kafir semua dah lari dah, dah tinggal dah medan itu. Dan perempuan-perempuan pun nampak berselera. Jadi pada ketika itulah mereka turun. Dan itu sebenarnya melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita tengok lagi di atas tu. Dan dalam mimpiku juga aku melihat lembu. Melihat lembu dan Allah lebih baik. Dalam setengah-setengah riwayat, lembu dikurbankan, lembu disembelih, gitu. Bukan lembu saja gitu, tidak. Ataupun maksudnya lembu ni lembu yang akan disembelihkan, kemudiannya disembelih, dikurbankan. Macam kita tengok lembu-lembu yang orang nak buat kurban tu lah, dah tahu dah ni lembu ni, macam tu. Dan Allah lebih baik. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah orang-orang mukmin, yakni yang mati syahid dalam perang Uhud. Yang mati syahid dalam perang Uhud. Di situ kita ada nota lagi, nombor 400 tu. Cuba tengok. Pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari menyebutkan dua makna bagi sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan Allah lebih baik di sini. Apa makna? Tiba-tiba dia duduk cerita tu, dia apa ni, ada selingan di situ. Ada selingan di situ. Dan Allah lebih baik. Kenapa dia kata begitu tiba-tiba begitu? Orang panggil macam tadi juga, jumlah mu'taridah ada di situ. Tiba-tiba. Apa ni, dari segi ayat asalnya begini. Dan dalam mimpiku juga aku melihat lembu. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah orang-orang mukmin gitu sebenarnya. Jadi ni macam kita sebut Nabi kita bersama. Itu yang sebenarnya. Jumlah mu'taridah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sallallahu alaihi wasallam tu jumlah doa tu di tengah tu, itu mu'taridah. Bukan cerita yang asal, cerita yang nak diceritakan bukan. Itu sebagai selingan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlepas jauh dan terus kita nak apa ni, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga di sini. Kenapa dia mencelah begitu? Dan apa maksudnya? Aku melihat lembu dan Allah lebih baik. Kenapa begitu? Itu nombor 400. Pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari menyebutkan dua makna bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah lebih baik di sini. Satu, pahala Allah lebih baik. Allah lebih baik maksudnya pahala Allah lebih baik atau pahala Allah paling baik. Maksudnya ialah pahala yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mati syahid itu paling baik atau lebih baik. Khair, khair itu sama ada kita pakai dengan khair dengan makna lebih, isim tafdil begitu, ataupun tafdil ala ghairi babi dengan makna paling, paling baik. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurut mereka terdapat mudhaf yang dibuang, mahdhuf maksudnya yang dibuang. Takdirnya ialah wa thawabullahi khair. Wallahu khair maksudnya wa thawabullah khair. Wa thawabullah khair. Jadi di situ ada buang apa ni, mudhaf. Wa thawabullah khair. Bukan Allah lebih baik gitu. Pahala yang disediakan oleh Allah untuk orang yang mati ni lebih baik. Jadi sebelum diceritakan orang-orang mukmin yang mati syahid itu, terus dicerita itu dulu. Nak ceritanya pahala itu sangat dekat, segera sangat mereka dapat, orang-orang yang mati syahid itu. Dan pahala itu sehingga tak boleh nak tunggu nanti habis nak cerita. Terus dicerita tu. Sebab apa? Pahala itu sangat menarik, sangat istimewa untuk mereka, sehingga tak boleh tunggu-tunggu lagi, sebut terus. Itu maksud dia. Wallahu khairun maksudnya ialah wa thawabullahi khairun. Di situ dipanggil ada apa ni, hadaf mudaf. Ada majaz di situ. Majaz bil hadfi. Majaz bil hadfi. Apa ni, ada buang di situ. Seperti kita kata was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah negeri yang pernah kami berada di situ. Nak tanya apa negeri-negeri, nak boleh jawab apa kan? Itu bahasa sastra. Bahasa ni pun sastra. Tanyalah, kita kata lampu ni, ahli bahasa kan, orang-orang yang khayal lah dalam cerita novel ke apa, bintang-bintang tu menjadi saksi, bulan menjadi, tanyalah semua. Dia kata kan, nak tanya apa kan? Itu bahasa. Jadi sini pun sama juga. Maksudnya tanya orang negeri itu. Was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Ahla, di situ dia. Itu bahasa Arab. Was'al ahlal qaryah, tanyalah penduduk negeri. Kalau bulan bintang pun sama, tanyalah orang yang berada pada masa itu. Pada masa itu, itu maksudnya.
wa thawabullahi khair. Satu. Yang kedua, perbuatan Allah terhadap para syuhada itu adalah lebih baik. Wallahu khair. Di situ pun ada hadaf mudah juga, tapi takdirnya lain sedikit. Adalah lebih baik apabila Allah mengambil nyawa mereka, dan sebagai gantinya mereka diberikan sebaik-baik ganjaran di akhirat. Maksudnya ialah kehidupan akhirat yang disediakan untuk mereka sebagai balasan kepada pengorbanan mereka adalah lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ia ditakdirkan oleh mereka begini: wa sun'ullah bisyuhada'i khairun. Wa sun'ullah bisyuhada'i khairun. Yani perbuatan Allah atau balasan Allah kepada para syuhada itu terbaik, paling baik. Jadi dia tak boleh nak tunggu sampai habis ayat tu, terus dia sebut tu. Sebab apa? Kita kan kalau menarik kan, kita akan sebut benda tu. Kalau cepat-cepat sebut itu, sebab benda tu terlalu menarik perhatian kita. Jadi begitulah juga di sini nak menceritakan betapa istimewanya ganjaran dan pahala yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang mati syahid itu. Walaupun nampak pada zahirnya, apa, mereka terbunuh, mereka kena tikam, mereka cedera parah, putus sana sini, kudung sana sini, nampaknya begitu. Sama seperti binatang yang dikorbankan juga. Di kalangan dia tu dia lebih baik, lebih bertuah. Kerana apa? Kerana dia dikorbankan untuk kerana Allah, bukan untuk nak makan daging dia saja, untuk nak jual begitu saja. Kalau binatang pun ada beza dia. Ada beza dia. Jadi apalagi manusia? Itu takbirnya. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa ni? Wallahu khair, dan Allah lebih baik. Sebab itu kita buat biasanya dalam bahasa Melayu ni kita ada sengkang begitu, sengkang. Dicelah. Dan Allah lebih baik. Itu sebagai tanda jumlah mu'taridah. Jadi jumlah mu'taridah ni Melayu kata apa ya? Ayat selingan. Ada disebut juga istitraq. Istitraq kalau bahasa Arab itu. Ternyata tafsiran mimpi itu adalah orang-orang mukmin, yang ini para sahabat Nabi lah, yang mati syahid dalam perang Uhud. Jadi ini pun kan di bawah tajuk tu, orang-orang yang mati dalam perang Uhud, sahabat-sahabat yang mati dalam perang Uhud. Ini pun sebut tentang sahabat-sahabat yang mati dalam perang Uhud juga, cuma tak sebut siapa mereka itu. Yang tak sebut pun termasuklah, sama lah. Mereka pun dapat kelebihan juga, mereka pun dapat keistimewaan juga. Jadi ini jelas hadis ini sesuai sangat, dipanggil munasabatul hadis bil bab zahir. Munasabatul hadis bil bab zahirah. Kesesuaian hadis ini dengan bab, maksudnya tajuk bab itu nyata, jelas. Jelas macam mana? Memang sebut ni kan, orang-orang mukmin dalam perang Uhud, yang ni yang mati syahid itu. Kan tajuknya sahabat-sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Cuma di sini disebut secara umum. Ada kalanya hadis yang Imam Bukhari jadikan sebagai bukti di bawah tajuk sesuatu tajuk tu secara umum. Tapi berkenaan dengan perang Uhud lah, orang yang mati dalam perang Uhud lah, namanya tidak disebut di sini, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Memang ramai pun yang mati tu, ramai. Termasuklah bapa saudara Nabi kan, Hamzah bin Abdul Muttalib pun mati dalam perang Uhud. Dan disitulah Nabi SAW kata Sayyidul Syuhada tu, Sayyidul Syuhada Hamzah tu. Dan bila sebelum ni kan kita sudah bertemu dah tentang orang yang mati syahid ini disemahyangkan atau tidak, ada khilaf di situ. Kepada orang-orang yang terima disemahyangkan, perbincangan telah berlalu, kena tengok sana lah, kita tidak nak pergi secara sepintas lalu saja. Orang-orang yang terima tu dia kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan Hamzah 70 kali. Apa maksud? Hamzah tu diletak depan. Mana kalau dia susun ni, susun tu Hamzah depan. Bila sudah sekali sembahyang, angkat yang lain. Hamzah duduk situ. Yang lain lagi mari letak. Begitu cara. Begitu cara. Itu sebagai penghormatan lah kepada dia. Kepada orang yang terima sembahyang jenazah untuk orang yang mati syahid, itu dalil dia lah. Hadis itu jadi dalil dia. Kepada orang yang tak terima, mereka takwil. Salat di situ dengan makna doa. Salat itu dengan makna doa. Wa salli alaihim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kalau dalam ayat tu pun sama, salli alaihim bukan bermakna sembahyangkan mereka macam sembahyang mayat tu. Sesungguhnya sembahyang kau menenangkan, bukan sembahyang. Salat di situ dengan makna doa. Ada takwil. Di situlah jadi khilaf tu. Sebab dalam bahasa Arab, salat dengan makna doa pun ada dalam Quran, dalam hadis begitu banyak. Dia takwil. Dia takwil. Itu kita telah bincangkan sebelum ini. Baiklah. Seterusnya hadis 4082. Ahmad bin Abdullah bin Yunus meriwayatkan kepada kami, katanya Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, katanya Al-A'mash Sulaiman Al-A'mash meriwayatkan kepada kami daripada Syaqiq bin Salamah daripada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, katanya kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap keridaan Allah, maka Allah tentu akan memberi balasan kepada kami. Di antara kami ada yang telah berlalu atau pergi, dan dia tidak sempat mendapat sedikit pun balasan balasan maksudnya di dunia. Salah seorang daripada mereka ialah Mus'ab bin Umair. Dia terbunuh dalam perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap. Dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Maka Nabi SAW bersabda, tutuplah kepalanya dengan kain dan tutuplah kakinya dengan idkhir. Idkhir yaitu rumput-rumputan berbau harum, sejenis rumput lah di tanah Arab. Atau baginda mengatakan, letakkanlah idkhir di atas kakinya. Di antara kami ada yang buahnya telah masak, maksudnya di dunia ini, dan ia sedang memetiknya. Ia sedang memetiknya. Ini hadis yang ke 4082 yang terakhir dalam nota kita ni. Yang terakhir dalam nota kita ni iaitu nota yang ke-19. Seperti tadi juga, bila kita sebut perawi, ada dalam kurungan, dalam bracket itu, dibuat untuk menjelaskan kedudukan sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia sebut Ahmad bin Yunus, memang dalam kitab asal tu gitulah, Ahmad bin Yunus. Sekali-sekali kita faham, kita tengok macam kebiasaan kita lah, orang kita guna kalau bin tu, ayah dia lah selepas bin tu. Tak mesti begitu Arab. Tak mesti begitu. Macam ni, Ahmad bin Yunus, Yunus tu ayah dia kah? Bukan. Ayah dia ni, sebab itu penting kita buat dalam kurungan. Kalau tidak, mengelirukan. Tapi di kalangan orang Arab memang biasa dia guna begitu. Kadang-kadang dibinkan kepada ayah, kadang-kadang dibinkan kepada datuk, kadang-kadang dibinkan kepada datuk yang ketujuh. Boleh lagi. Mengikut cara dia. Walaupun kita kata menipu lah macam tu kan. Tapi cara dia boleh lagi. Boleh. Itu secara majas lah dipanggil. Itu majas ini sangat luas dalam bahasa Arab ni. Ahmad bin Abdullah. Jadi Abdullah tu ayah dia yang sebenarnya.
bin Yunus. Yunus tu datuk, bukan ayah. Kalau kita tak buat dalam kurungan tu, boleh jadi orang ingat Yunus tu ayah dia. Bukan. Ini yang jarang kita dengar. Kecuali yang belajar hadis tu selalu dia berjumpa nama ni kan. Kalau yang tak belajar hadis tu, dia rasa boleh ada macam tu. Yang selalu kita bertemu Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu bukan ayah dia. Datuk juga sama macam ni. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ayah dia nama Muhammad. Bukan nama Hanbal. Hanbal tu datuk dia. Jadi mazhab dia tu dinisbahkan kepada datuk dia, Hanbali. Hanbali tu datuk, bukan ayah dia pun, bukan dia pun. Tapi anak dia dia panggil nama Hanbal pula. Nama Hanbal. Maknanya dia ada keistimewaan jugalah. Baiklah. Siapa? Zuhair. Siapa Zuhair? Zuhair mana? Zuhair bin Muawiyah. Meluahkan kepada kami, katanya Sulaiman Al-A'mash. Jadi dalam yang asalnya Al-A'mash disebut begitu saja. Nama sebenarnya ialah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash meluahkan kepada kami daripada Syaqiq. Ini Syaqiq ni. Tapi kalau orang yang belajar hadis dia tahu dah. Kalau A'mash ni disebut Syaqiq, Syaqiq mana? Tahu dah. Syaqiq bin Salamah. Salamah tu nama ayah tu. Lama kan kita kata nama ibu dia pula Salamah pula. Kan orang Melayu nama Salamah. Salamah. Salamah ni lelaki. Tu bin. Bin Salamah. Nama bapa dia daripada Khabbab bin Al-Arat. Dalam yang apa ni, teks asal tu Khabbab sahaja kan. Cuba tengok situ, Khabbab bin Al-Arat itu tak ada. Khabbab sahaja. Khabbab mana? Khabbab bin Al-Arat lah, sahabat Nabi SAW. Katanya kami berhijrah bersama Nabi SAW. Berhijrah bersama Nabi ni tidak semestinya betul-betul dia tu sendiri berhijrah bersama Nabi. Tidak tersedarai pun nama dia tu dalam orang yang berhijrah bersama Nabi. Tetapi maksudnya di zaman berhijrah tu lah, kerana mengikut arahan Nabi SAW pada peringkat tu memang berhijrah. Itulah maksudnya kami tu, maksudnya para sahabat. Tidak semestinya dia, orang lain ada yang berhijrah bersama Nabi SAW. Dengan mengharap keredaan Allah. Jadi buat begitu tu sebagai suatu ibadat lah, kerana Allah, dengan niat kerana Allah. Di situ kita ada nota ya, 401. Maksudnya ialah semata-mata atas dorongan agama, bukan untuk mencapai apa-apa kepentingan dunia. Jadi boleh ke kita sebut begitu, macam nak menunjukkan kebaikan kita, keikhlasan kita, isi hati kita, kita cerita, tak jadi masalah. Seperti mana kita ajar dengan berniat lah, berniat nak berpuasa tidak kerana Allah. Berniat itu ini kita ajarkan semua kerana Allah. Jadi aku telah buat itu kerana Allah lah kira-kiranya. Orang Islam memang buat semua ibadat tu semua dengan niat kerana Allah. Jadi termasuk dengan yang ni. Termasuk dengan yang ni. Di antara kami ada yang telah berlalu atau pergi. Itu dia sebut faminna man madha au dhahaba. Ada di antara kami ada yang telah berlalu atau pergi. Pergi. Ini dipanggil au lishak. Biasa kalau kita bertemu dalam hadis apa ni perkataan ini. Maksudnya perawi, mana-mana perawi lah. Boleh jadi semua. Kalau kata syak ni boleh jadi semua. Ahmad bin Yunus ke, Zuhair ke, Amash ke, Syaqiq ke, semua peringkat tu boleh jadi. Siapa tak jadi masalah. Kadang-kadang kita dapat pastikan orang ni yang syak tu. Kadang-kadang tak dapat pastikan. Kalau tak dapat pastikan, kita kata kemungkinan salah seorang daripada mereka tu lah yang syak. Sama ada
perkataan yang digunakan oleh Khabbab itu madha ke atau zahaba. Kalau madha makna berlalu, maksudnya berlalu ke atau pergi ke, maksudnya matilah, mati. Seperti kita kata, kawan kita tu pergi dah, pergi ke mana? Pergi tu maksudnya matilah. Pergi ke alam baqa kita. Pergi ke alam baqa. Jadi di sini syak perawi. Perawi itu tak pasti. Jadi dia sebut. Kalau dia tak sebut pun boleh kan? Kita tak akan tahu pun. Tetapi macam tadi lah. Ini kalau dari segi adab lah, adab menyampaikan hadis. Dia ada tahammul, ada adab. Tahammul terima, ada adabnya. Adab pun ada adab juga. Adab maknanya menyampaikan hadis. Ketika kita menyampaikan hadis yang kita terima, dia kena ada adab juga. Antara adabnya, kalau kita tak berapa pasti, tak pasti pun antara dua perkataan tu lah. Kalau tidak madha, zahaba, kena sebut gitu. Itu kaedah. Dan kita jangan berasa malu, jangan berasa takut-takut orang kata, oh tak hafal, hafiz apa macam tu, ragu sentiasa. Jangan begitu. Sebab kita ni manusia. Padahal dia tu, ni mereka ni hafiz ni. Bahkan bagi kita, bagi ulama-ulama hadis, sebutkan begitu lagi naik darjat dia, lagi kita hormat kepada dia. Sepatutnya kena begitu. Jangan kita kalau orang tak boleh jawab, kita kata jahil. Kita kata alim apa? Orang duduk cakap alim-alim apa, tak boleh jawab. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau kita paksa, jadi macam kita apa ni, memaksa orang alim tu berdusta secara senyap-senyap. Kalau kita tak risau, tak apalah. Kalau tak ingat, nanti lain kali. Biar secara terbuka begitu. Jangan cuba apa ni, kita ni secara langsung atau tidak langsung mengajar masyarakat ni, mana-mana peringkat, golongan mana pun menipu, berpura-pura. Tak perlu macam tu. Tak perlu. Itu caranya sepatutnya kan. Tak perlu. Kadang-kadang orang ni, kalau tu guru lah, kalau orang alim dia pakai tudung. Kalau perempuan dia pakai tudung, biasa dia tak pakai pun. Kalau tak pergi belajar dia pakai kopiah. Padahal kalau tak, rasa tak boleh kalau tak pakai. Padahal tak ada apa masalah pun, tak perlu berpura-pura lah. Kita macam mana kita selesa, macam dua lah. Nak semayang, asalkan benda tu sah. Yang pentingnya ikhlas, tu yang penting. Yang zahir-zahir tu tak penting mana. Tapi kalau yang wajib lah, jangan lah. Kalau yang wajib macam tudung, perempuan tu tak pakai tudung. Tapi kalau saya lah, hari-hari dia tak pakai tudung, duduk. Semuanya kena jagalah pandangan masing-masing. Dan dia tak terbuka hati lagi, biarlah. Lama-lama dia terbuka lah. Lama-lama. Begitu. Lepas tu kita kata dia Islam begitu. Islam je lah, kalau ada peraturan, kalau ada begitu, baguslah kita buat ya. Supaya yang tak cerdik tu dia terikut-ikut, lama-lama jadi kebiasaan. Itu pun bagus juga. Kalau tidak begitu, baru masuk Islam, kau nak tahu dia bedahkan aurat dia, kepala dia lah, kita kata rambut dia, biar. Tak perlu kita tekan-tekan kat sana. Sebab kadang-kadang dengan tekan begitu, orang jadi liar. Tak perlu kita ikat-ikatkan dengan benda macam tu. Sama juga di sini, perawi jangan kita paksa, jangan kita kata apa hafiz apa ni. Selalu syak au pula dari sini. Madha au zahaba. Dan benda ni kita akan bertemu bukan Zuhair Ammas Qashaqi. Imam Bukhari sendiri pun ada. Dia menyatakan syak dia. Padahal dia tu bapa hafiz. Kita kata bapa hafiz. Ingat bukan main, kuat ingatan manusia. Bila kata manusia ni, dia ada lah. Begitu. Di antara kami ada yang telah berlalu atau pergi. Ini kinayah, bahasa kiasan kepada meninggal dunia. Mati dah. Dan dia tidak sempat mendapat sedikit pun balasan.
tak sempat mendapat sedikit pun balasan maksudnya di dunia. Ini menunjukkan kita mendapat balasan di dunia tidak salah mengikut Islam. Dan orang yang buat sesuatu yang ada nilai, ada kebaikannya, kalau dia dapat ganjaran, dia dapat balasan, itu tidak kata tak bagus, tidak kata menunjukkan tidak ikhlas saja. Dia boleh ambil, boleh ambil benda itu. Jadi balasan dunia bagi sesuatu perjuangan, sesuatu kebaikan itu ada juga. Cuma kita dapat ke tak dapat tu tak tahulah. Nasib masing-masing lah. Kalau tak dapat pun jangan kecewa. Sebab apa? Jangan kita anggap dah tak dapat habislah, sia-sia. Tak. Sebagai balasannya Allah SWT sediakan di sana. Bahkan kalau kita perhatikan, dulu kita sudah bertemu dah, ni kan, sahabat-sahabat ni dia lebih suka kalau dapat di sana. Sebab kalau dapat dalam dunia ni, setakat mana sangat dunia ni kan. Tapi kalau dapat pun dia kata itu balasan daripada Allah. Allah bagi, syukur. Tak apa juga, kalau tak bagi pun tak apa juga. Jadi apa maksudnya? Di sini ada nota 403. Maksudnya ialah balasan baik sebagai hasil bagi hijrah dan amal soleh mereka di dunia. Mereka tidak sempat melihat zaman kemenangan Islam, pembukaan Mekah, jatuhnya wilayah-wilayah yang dikuasai orang-orang kafir ke tangan umat Islam, kehidupan mewah dan kaya raya, serta terhormatnya umat di mata dunia dan lain-lain. Itu maksudnya yang tak dapat balasan itu. Maknanya kita buat kerja Islam, berjuang Islam, sebar Islam, ada hasil, cuma lambat banget, tak tahu bila. Dalam hati kena terima, dapat pun ya, tak dapat pun tak apa. Kita kena percaya setiap yang baik yang kita buat ada balasannya. Allah SWT sediakan untuk kita. Cuma ada kalanya disegerakan, ada kalanya tidak. Kalau Allah SWT segerakan kita dapat, terimalah dan bersyukur kepadanya. Jangan kita tolak pula. Setelah dapat tu kita nak yang di sana juga. Tak perlulah macam tu. Tak perlulah macam tu. Tapi ada juga orang macam tu kan. Dulu kita sudah bertemu dah sahabat ni kan. Ada cerita-cerita ni lah. Nabi SAW panggil dia kan. Suruh bagi itu ghanimah kepada dia. Kawan-kawan dia bagi sebab dia tak ada. Lepas tu dia pun balik. Apa ni? Ini bahagian kamu. Kita dapat ghanimah hasil peperangan. Bila Nabi SAW mari kan dia pergi bertemu dengan Nabi. Dia kata apa ni? Nabi kata itu bahagian kamu. Aku bagilah bahagian kamu. Saya bukan mari ni untuk dapat benda ni. Saya nak ni kata dia. Ni dia tunjuk. Dengan anak panah dia tunjuk sini. Nabi dah kata apa lah dah. Ada juga orang macam tu. Itu cerita. Nabi kata betul lah, Tuhan akan menjadikan kenyataan lah kalau dia betul. Memang betul lah mati. Tengok-tengok sini terpacuk. Kena anak panah sahabat tu. Ada yang macam tu. Jadi itu terpulai lah kepada jiwa masing-masing tu kan. Tapi ini sahabat dia menceritakan, kalau dapat pun mereka menikmatinya, mereka menerimanya. Inilah yang dapatnya apa? Zaman kemenangan Islam, pembukaan Mekah. Pada ketika tu, pada tahun yang ketiga, tak lagi tahun yang ke-8 baru pembukaan Mekah. Jadi kalau dah mati dah masa tu, jauh lagi. Mana nak nampak kemenangan Islam, apalagi nak jatuh Rum dan Parsi kemudian lagi. Kemudian kehidupan mewah dan kaya raya. Kehidupan mewah dan kaya raya, macam Abu Hurairah kan, dia pakai ni sapu tangan macam sutera gitu. Bukan sutera lah, tapi mewah lah. Abu Hurairah ni dia kelakar sikit, memang maklum dia ada dua dah, dia panggil, ada jiwa dia tu kelakar sedikit. Dia kata dia ni apa ni, kesak ingung dia dengan kain itu begitu mewah sekarang ni, begitu sekarang dia. Jadi dia tidak kata tolak dunia yang Allah SWT bagi itu terima. Kemewahan dari segi pakaian ke, dari segi menggunakan sapu tangan yang mahal, itu tak jadi masalah. Itu digunakan oleh sahabat-sahabat sendiri.
Ada jadi dia tunjuk pada orang ramai, dia, dia sapu. Ingus dia tu. Oh tengok. Dengan benda yang mahal macam ni. Sekarang ni kita dapat, kata dia. Sebab masa dulu kan dia pernah kebulungan tu sampai pensan kan. Abu Hurairah tu. Yang kemudian dia jadi kaya raya dia. Kaya raya senang. Ha, itulah yang tak sempat dengan sahabat tu dapat. Terhormatnya umat Islam di mata dunia dan lain-lain. Setengah-setengah sahabat tak dapat. Mereka mati dulu lagi ketika Islam dicemuh, dihina dan macam-macam lah dituduh. Baik. Lepas tu salah seorang daripada mereka ialah Mus'ab bin Umair. Disebutkan Imam Bukhari sebut dalam tajuk tu, antaranya Mus'ab bin Umair. Dalam hadis ni ada sebut nama dia. Ini termasuk dalam sahabat-sahabat yang terbunuh dan mati syahid dalam peperangan. Tepatlah hadis ini sesuai dengan tajuk. Dia terbunuh dalam perang Uhud. Kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya. Sebab tak cukup pada masa itu. Itu dalam keadaan susah. Kecuali sepotong kain jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap. Dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Maka Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, tutuplah kepalanya dengan kain dan tutuplah kakinya dengan idkhir. Maknanya kalau dalam keadaan macam ni, yang mana lebih perlu diutamakan untuk ditutup? Jawabnya kepala. Kaki terdedah tu kita tutup dengan yang lain. Yang lebih sempurna kena tutup kepala bahagian itu. Di situ kita nampak dari segi kehormatan atau kedudukan kepala dan kaki itu. Dan Nabi SAW pun mengambil kira benda itu. Padahal Mus'ab bin Umair ni seorang anak muda yang kaya raya, senang lena dia. Semasa dia bukan Islam, bila dia masuk Islam tu dia jadi seorang yang zahid, tak kisah semua dunia. Sehingga Nabi tengok keadaan dia tu, pernah Nabi bergenangan air mata. Ni seorang anak muda yang mewah, tapi bila dia dapat kemanisan Islam tu, dia tak ada apa dia. Benda-benda dunia ni tak rasa lebih apa. Dan dia mati dalam keadaan macam ni. Cuba kita tengok perjuangan sahabat-sahabat itu. Baiklah. Atau baginda bersabda, ini atau syak perawi lagi. Atau baginda bersabda, letakkan idkhir di atas kakinya. Tadi kan tutuplah kakinya dengan idkhir. Ini letaklah idkhir di atas kakinya. Lebih kurang lah maksudnya. Ketuk tu untuk tutuplah. Tapi lafaz tu berbeza. Dan perbezaan lafaz tu, dia ingat kedua-dua sama ada yang ni atau yang ni. Maknanya dia jaga lafaz tu. Dia jaga lafaz tu. Walaupun dia syak di sini, syak antara dua tu. Kalau riwayat bil makna lebih teruk lagi. Buat kesimpulan sendiri dan gunakan perkataan sendiri. Ini tidak, itu yang dia ingat antara dua tu. Ini lebih baik lagi kalau nak kira. Dan di antara kami ada yang buahnya telah masak, maksudnya di dunia ini, dan ia sedang memetiknya. Kita ada nota di situ yang terakhir 404. Maksudnya ialah iman dan amal soleh yang mereka lakukan telah membuahkan hasilnya di dunia. Mereka telah mendapat segala keberkatan dan kemewahan hidup, dan mereka sedang menikmatinya. Itu maksudnya dalam dunia ni dapat. Mana sebagaimana yang tadi tak dapat, tak sempat dapat semua tu. Ada juga sahabat yang sempat. Termasuklah Khulafaur Rasyidun pun dia sempat tu. Sesetengah ulama berpendapat kata-kata ini merupakan bahasa kiasan kepada mati syahid yang diidam-idamkan oleh para sahabat. Bukan maksudnya dapat dunia, dapat kebesaran, dapat kemewahan, dapat kemenangan. Bukan-bukan itu. Maksudnya sudah telah masak buahnya itu, maksudnya nak mati juga. Sampai masa. Sebab sahabat-sahabat itu kan walaupun dah menang jihad itu terus berjalan. Ada yang mati dalam keadaan Islam itu telah menang pun, sebab dia pergi berjihad lagi. Ada di antara mereka yang telah mendapatnya, dan ada juga yang belum mendapatnya.
tetapi masa memetik buahnya juga sudah sampai, dan mereka hanya menunggu giliran untuk memetiknya. Memetiknya itu maksudnya mati syahid juga. Ini yang disebut di sini sama dengan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sama. Itu sifat hadis sahih. Banyak dia sama dengan Quran. Kita boleh cari makna dia dalam Al-Quran. Maksudnya antara orang-orang mukmin itu ada yang berjanji, telah membuat perjanjian yang teguh dengan Allah. Faminhum man qadha nahbahu, ada di antara mereka yang telah menunaikan. Menunaikan itu sampai masa dia lah, matilah, berjanji untuk mati, mati dah lah. Wa minhum man yantazir, dan ada pula di antara mereka yang sedang menunggu. Maksudnya menunggu giliran untuk mati jugalah. Jadi perjanjian yang dibuat oleh hatinya dengan Allah itu perjanjian untuk mati kerana engkau. Ada yang sedang menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak mengubah janji. Sama ada dia mati atau tidak mati, dia tetap gitu. Itulah sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mati kita kata dalam perang Uhud, ya, itu yang telah qada nahbahu. Yang belum mati, ada yang mati kemudian, mati berpura dengan puak-puak murtad, ada juga mati berpura dengan puak-puak Rum di zaman Sayyidina Umar pun ada juga. Bahkan ada yang panjang umur lagi sampai zaman Sayyidina Uthman, bahkan sampai zaman Sayyidina Muawiyah. Mereka tetap buat kerja yang sama kalau kita perhatikan. Dengan sebab itulah Islam ni, kalau kita tengok dalam sejarahnya, dalam masa yang singkat saja rata sampai semua. Sebab apa? Sebab mereka buat kerja ni, salah satu kerjanya jihad, iaitu maghazi. Inilah yang kita belajar di Kitabul Maghazi, perang. Perang ini sebahagian daripada aktiviti, sebahagian daripada kerja umat Islam di sepanjang masa. Kalau tak ada ini, memang orang kafir suka sangat, suka sangat. Kan satu ketika dulu sibuk kan, kalau boleh dia nak campur tu, nak campur tangan tu dalam urusan mata pelajaran agama Islam ni, tentang apa ni, peperangan ini kalau boleh nak dibuat di universiti-universiti sama peringkat tu. Dan macam-macam lah, semasa Inggeris dulu dia adalah tali baruk-tali baruknya, macam Qadiani dan sebagainya. Mereka ni akan sebut apa, jihad ni tak ada, jihad ni dalam bentuk ni 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 ni, ni saja, jihad ni dalam bentuk derma, dalam bentuk ini saja, jihad ni ni tak ada. Ini salah satu ciri-ciri yang rosak, bukan pejuang Islam yang sebenar. Kalau yang Islam yang sebenar, kita tak ada, tak buat pun tak apa, tapi jangan buat benda ni sebahagian daripada kita. Al-jihadu madin ila yawmil qiyamah, jihad ini kena terus lah, terus sampai ke hari kiamat, cuma dalam bentuk-bentuk yang berbeza sesuai dengan keadaan. Itu saja. Tetapi jihad, jihad ni tak semestinya makna perang, dengan makna guna senjata tu, itu bergantung kepada keadaan lah. Tapi kemuncaknya situ lah, kemuncaknya jika perlu maka sampai ke peringkat itu. Alhamdulillah kita telah habiskan nota ni, dan masa kita pun agak lewat kan. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Malam nak nak tanya sikit ya, yeah, tentang kebabitan, kaitan babit dengan apa ni, keliruan peralilah. Apakah miqyas untuk kita, untuk miqyas untuk menentukan bahawa keterlupaan perawi itu menjejaskan kebabitan? Kalau banyak sangat selalu berlaku begitu, ataupun dalam keadaan tak tentu, macam sini dia tidak pasti pun antara dua, dia pasti juga tu, itu satu bentuk pasti juga tu, antara dua, antara madak atau zahabah. Padahal banyak lagi kata-kata lain yang boleh ada sama makna dengan itu, tapi yang dia ragu tu syak antara dua tu saja, bukan lebih daripada itu. Dan tidak banyak lah, tidak banyak tu nisbi lah juga. Kalau macam Abu Hurairah,
banyakkan hadis dia. Jadi kalau ada satu dua tu kira sedikit lah, kira sedikit, tidak menjejaskan dhab dia ataupun kedhabitan dia tu, tak menjejaskan. Yang menjejaskan kan kalau banyak lah, kalau banyak selalu tersalah ke pesannya. Ini syak lain, syak lain. Syak ni lafaz juga, maknanya dia cuba nak meriwayatkan dengan lafaz, bukan berdasarkan makna. Bukan ke syak tu kan tak baik. Tidak gitu. Maknanya dari segi umum lah, secara umum. Au kama qal itu dari segi bila kita meriwayatkan hadis. Tidak. Atau lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Mana kita tak ingat dengan tepat kataan. Atau kita takut salah ke? Lain dengan huruf tadi. Lain. Lain. Itulah. Itu termasuk dalam adab. Kalau kita tak berapa ingat hadis itu, elok kita kata begitu. Au kama qal alaihi salatu wassalam. Takut-takut orang pegang lafaz itu memang betul yang Nabi punya, nanti dia istimbak daripada perkataan itu untuk banyak hukum, sedangkan perkataan itu pun tidak Nabi guna. Takut-takut gitu. Jadi itu termasuk dalam adab. Kalau tak kata pun tidaklah salah, tidaklah berdosa, cuma lebih beradab dan lebih baiklah. Lebih baik. Asalkan kita tidak sengaja memindah, mengubah ataupun berdusta, tidak sengaja, tersalah, kita tak kata au kama qal pun tak apa, cuma itu termasuk dalam adab. Ya, kerana ada sebut bahawa aurat ada yang pernah terdengar gambar isteri perhamka Datuk Asri, kemudian isteri siapa? Asri muda, Datuk Asri muda, kemudian isteri dia lah, isteri perhamka tu dia tutup kepala, nampaklah rambut kat depan tu. Kalau isteri Asri muda tu nampak banyak sisi, nampak tu macam masa tu dia waktu tua ada. Adakah masa tua tu dia dikenalkan macam tu? Tidak, dia sebenarnya budaya lebih banyak, terpengaruh dengan budaya pada masa tu, zaman tu tu kan. Memang sempurna itu dah tu. Jaga dah tu macam tu. Anak-anak tu pun pakai skirt semua pada masa tu. Sebab sekolah pun skirt pada masa tu. Saya masih ingat lagi. Dia betul. Cumanya longgar lah, kita kata longgar lah. Mungkin dia nak sesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sampai sekarang ni kita tengok macam di Pakistan kan, tudung dia tak buat begitu-gitu. Tudung ada sedikit-sedikit nampak, memang macam tu. Jadi itu termasuk dalam kebiasaan lah, tradisinya sebenarnya. Kalau mengikut yang tepat, tak berapa sempurna lah, tak berapa sempurna. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan mereka, gitu je lah. Tapi kalau nak kata nak tu nak ikut macam tu, tak perlulah saya setelah. Yang kita buat sekarang ni lebih baik, sebab pada masa tu banyak-banyak perkara lah yang tak sempurna lah. Tandas pun tak ada dalam rumah gitu, gini banyak perkara. Dia tersangka ataupun dia nak melayu masyarakat, boleh jadi dia tersangka baik, dia nak ambil hati masyarakat, nak mesra, boleh jadi, boleh jadi. Setakat itu lah. Allah.